Puluhan peternak ayam di Petelur di Magetan bagi-bagi telur gratis. Aksi ini dilakukan lantaran harga telur ayam anjlok. Sementara di Kabupaten Ponorogo, puluhan hektar tanaman padi terancam puso akibat hujan tak kunjung turun. Kecewa dengan harga telur ayam yang saat ini anjlok, puluhan peternak ayam Petelur membagikan telur secara gratis di depan pendopo Surya Graha Magetan. Sebungkus plastik berisi 5 butir telur dibagikan secara cuma-cuma kepada para pengguna jalan yang melintas. Tak ayal, para pengguna jalan pun senang mendapatkan telur gratis. Dapat telur, Mas. Bayar apa gratis, Bu? Gratis, Mas. Rencana buat apa, Bu, telurnya, Bu? Rencana? Dibakar sendiri, Mas. Goreng aja, atau? Seneng, Bu, ya dapat. Salah satu peternak menyebut harga telur ayam saat ini turun dari Rp27.000 menjadi Rp23.000 per kilogram di tingkat peternak. Harga ini tidak sebanding dengan biaya operasional para peternak. Para peternak meminta pemerintah bisa menstabilkan harga pakan ayam, harga telur, dan mengusut langkahnya pakan ayam. Pakan ayamnya pakai apa, Pak? Karena jagung lokal pun sudah ketersediaannya sudah sangat susah. Ada pun barangnya harganya sangat tidak terjangkau. Berapa, Pak? Sekarang itu kisarannya 8.700 sampai 9.000. Padahal biasanya normalnya berapa yang? Kalau sesuai dengan aturan pemerintah itu di 5.000 paling tinggi. Sementara di Kabupaten Ponorogo, puluhan hektar tanaman padi di Desa Tatung, Kecamatan Balong, terancam gagal panen akibat hujan tak kunjung turun. Mayoritas petani di desa ini hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan pengairan sawah. Sementara, sungai yang menjadi andalan warga juga masih kering. Demi mengantisipasi kerugian yang semakin besar, petani harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli air dari sumur pompa atau sibel. Setiap jam dihargai Rp15 hingga Rp27.000. Sementara untuk mengairi satu kotak atau sekitar 300 meter persegi area sawah, petani harus mengeluarkan uang hingga Rp1.000.000. Kesulitan air. Sudah berapa hari, Pak, nggak hujan? Sudah mungkin 1 bulan. Terus bagaimana cara mengairinya, beli atau seperti apa ini? Beli, pakai sibel. Dari 150 hektar area persawahan, setidaknya ada 75 hektar yang terancam kekeringan karena selama ini hanya mengandalkan tanda hujan ketika musim penghujan. Warga kini hanya bisa pasrah sembari berharap hujan segera datang agar petani tidak merugi. Tim Liputan.